video pertama garis beruang. Adapun materi garis beruang mengikuti persamaan vektor dari garis tersebut, persamaan parametris garis tersebut, dan persamaan simetrik garis tersebut. Kemudian garis singgung kurva dengan persamaan vektor parametris dan simetrik. Yang pertama, persamaan vektor garis. Kita ketahui bahwa kurva yang paling sederhana adalah garis. Jadi ada garis lengkung dengan bermacam-macam tipe, dan yang paling sederhana adalah garis, dalam hal ini garis lurus. Dalam fungsi vektor, satu garis itu ditentukan oleh satu titik, kita namakan titik P0, dengan satu vektor tetap, kita namakan vektor arah. P sama dengan AI tambah B tambah CK. Vektor arah ini merupakan vektor posisi. Kita akan lihat kemudian. Dan ini adalah himpunan titik-titik P, sehingga P0P, garis P0P adalah paralel dengan vektor arah tersebut, yaitu P0P, garis P0P sama dengan T dikali V. Untuk suatu bilangan real, kalau garis berarah OP kita namakan vektor R, garis berarah OP0 kita namakan R0, itu masing-masing merupakan vektor posisi titik P dan titik 0. Maka kalau kita lihat P0P, jadi garis P0P, P0 ke P, itu adalah R kurang R0. Jadi kalau kita lihat R0 tambah P0P sama dengan R, berarti R kurang R0 itulah P0P. Nah, ini garis tersebut yang kita mau cari sama. Garis ini ditentukan oleh titik P ini. Titik P ini akan berjalan seperti ini. Persamaan garis dapat ditulis dalam bentuk persamaan vektor. Persamaan vektornya adalah R tambah R0, R sama dengan R0, R sama dengan R0 dikali dengan T kali V, ini V. Jadi garis ini terjadi dengan vektor garis ini. Nah, karena ini arah ke sana, berarti kalau T positif, arahnya ke sana. Sejajar searah dengan vektor V. Kalau T nya negatif, maka dia berlawanan arah. Kemudian kalau P kurang dari 1, berarti dia lebih pendek dari panjang vektor T. Tetapi kalau T lebih dari 1, berarti dia lebih panjang dari vektor V. Itu yang masuk dengan garisnya. Nah, kita lihat di sini, garis ini. Titik P bergerak terus. Ini arah positif yang searah dengan vektor V. Nah, titik P ini membentuk jejak yang membentuk garis lurus. Ya, itu kemajuan. Keberatan.
lihat soal. Misalkan titik T 3, min 2, 5, dan T 0, 5, 4, min 2. Disuruh cari persamaan vektor garis P 0, T. Kita lihat, vektor posisi R itu adalah garis OP 3, min 2, 5. Dan vektor posisi R 0, garis OP itu adalah 5, 4, negatif 2. Sehingga V, vektor V, vektor arah, dia adalah min 2, min 6, 7. Hasil selisih antara R dengan R 0. Nah, R kurang R 0, pengurangan vektor. Dari V dengan R kurang R 0, kita dapati bahwa R adalah R 0 tambah TV. Jadi kalau sama panjang itu menjadi R0 tambah V. Nah ini tergantung dari T nya, positif, negatif, 0. Nah, kita lihat kalau kita masukkan nilai-nilai vektor ada ganti dengan R, ganti di R0, ganti di T, ini T, itu dan dari T. Maka dengan menyamakan luas kiri dengan luas kanan, ini, nah, didapat ini, min 2, min 6, 7. Min 2, min 6, 7, berarti T ini 1. Sehingga kita peroleh T1. T1 itu dua titik ini. Ya. Berarti, panjang garis sama dengan panjang vektor arah. Sehingga gitu. Jadi R-nya R0 tambah TV, jadi min 5, 4, min 2 ditambah T kali min 2, min 6, 7, untuk T sama dengan 1. Jadi kalau min panjang sama 2, ini jadi 2. Kita lihat selanjutnya, kita akan bicarakan tentang persamaan parametrik garis. R misalnya adalah vektor posisi X, Y, Z. Tentu titiknya adalah X, Y, Z. Tentu itu ujung vektor X, Y, Z. Kemudian R0, X0, Y0, Z0. Nah, dengan menyamakan komponen-komponennya, maka persamaan parametrik yang diperoleh adalah X, X0 tambah AT, Y, Y0 tambah DT, Z, Z0 tambah CT. Ini adalah, jadi persamaan parametrik ini merupakan persamaan garis yang melalui titik X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor arah A, B, C. Di A, B, C. Lihat vektor ini adalah vektor arah, vektor posisi V. Dalam persamaan parametrik, bilangan A, B, C ini kita namakan sebagai bilangan arah. Ya, sebagai bilangan arah. Bilangan arah ini tidak tunggal. Artinya begini, bilangan arah ini bisa kita kalikan dengan KA, KB, KC untuk A konstan. Ini juga dinamakan bilangan arah. Jadi bilangan arah ini bukan cuma satu. Bisa, ini artinya bisa diperpanjang vektornya, diperbesar. Kita lihat soal T3 negatif 5, T0 5, 4, negatif. Jadi, soal yang sama, titik yang sama. Tetapi di sini, persamaannya berbeda. Persamaan, nama persamaannya berbeda. Yang kita cari adalah persamaan parametrik. Nah, kita cari dulu vektor arah pada soal pertama, vektor arah sudah diperoleh, min 2, min 6, 7. Dari vektor arah ini, kita tetapkan, sebenarnya bukan dipilih, tetapi sudah ditentukan bahwa X0 yang menurut signal adalah 5, 4, negatif 2. Maka persamaan parametrik garis tersebut adalah
X sama dengan 5 kurang 2T, Y kurang sama dengan 4 kurang 6T, Z sama dengan negatif 2 tambah 7T. 5, 4, min 2. 5, 4, min 2. Kemudian, negatif 2, negatif 6, 7. Negatif 2, negatif 6, negatif 7. Kehilangan arah. Inilah persamaan parameternya. Tentu di sini T sama dengan 1. Karena kita sudah lihat nilai ikut tentang persamaan simetri garis. Dari persamaan simetri, persamaan parameter maksudnya X, X0 tambah AT, Y, Y0 tambah BT, Z, Z0 tambah TT, kita cari nilai untuk T pada setiap komponen. Nah, caranya berikut. T adalah X kurang X0 per A, T adalah Y kurang Y0 per B, T adalah Z kurang Z0 per T. Karena ini semua T, berarti ini sama semua ya. Jadi dari persamaan X kurang X0 sama T, Y kurang ya, T, Z kemudian Z0 tambah T, menghasilkan ini T. Nah, karena luas kanan sama semua, maka kita boleh persamaan simetriknya adalah X kurang X0 per A, Y sama dengan Y kurang Y0 per B, sama dengan Z kurang Z0 per C. Ini adalah persamaan simetrik dari garis, garis yang sama, yang melalui titik X0, Y0, Z0, dan dengan bilangan arah A, B, C. Ternyata garis ini, garis simetrik ini adalah hasil potong, hasil perpotongan dari dua bidang, yaitu X kurang X0 per A sama dengan Y kurang Y0 per B di bidang pertama, bidang kedua Y kurang Y0 per B sama dengan Z kurang Z0 per C. Berikut soal latihan untuk masalah persamaan simetri. Soal sama, titik sama, garis sama, tapi nama untuk persamaannya yang dicari adalah persamaan simetri. Sesudah itu, tentukan dua bidang yang menghasilkan garis potong persamaan simetri tersebut. Pertama kita tentukan vektor arahnya yang sudah diperoleh pada bahasan sebelumnya, negatif 2, negatif 6, 7. Kemudian titiknya ditetapkan 3, min 2, 5. Nah, persamaan garis, persamaan simetriknya adalah X kurang 3 per min 2, Y tambah 2 per min 6, Z kurang 5 per 7. 3, 2, min 5. 3, min 2, 5. Min 2, min 6, 7. Min 2, min 6, 7. Ini dikurang min 2, menjadi 5, 2. Kemudian, kedua bidang yang menghasilkan garis tersebut, bidang yang mana? Bidang tersebut adalah X kurang 3 per min 2, Y tambah 2 per min 6. Yang kita bisa nyatakan dalam bentuk 3x kurang y tambah 11 sama dengan 0. Dan bidang yang berikut adalah y sama 2 per 6 sama dengan z kurang 7 per 5. Ini terbaliknya. Jadi ini bukan 7. Ini bukan 7. Tapi ini 5. Dan ini yang 7. Nah, hasilnya ini 7. Nah, dan ini 6. Ini set kurang 5. Ini 5. Jadi 7Y, 7Y jadi bukan 5 ini, tetapi 7Y. Di sini
kurang mencet jadi tambah mencet begitu. Ini 14 kurang berapa ini? Karena ini 5 30 ini 2 14 ini menjadi sedikit tambah ini 14 tambah 30 jadi 34 ini 3 kurang 30 7 kali 2 14 kita kurang dengan 6 kali ini 9 itu sekarang bukan 9 ini 5 ini 5 ini 65 30 ini plus 30 dikurang dengan 30 pada kedua di A jadi menjadi kurang 30 ya. Dan 30 berarti hasilnya min 16 jadi ini adalah negatif 16 ya. Sama dengan 0. Itu yang kedua bidang yang dimaksud dua bidang yang perpotongannya menghasilkan dari ini. Berikut garis singgung kurva. Garis singgung pada kurva. Misalkan ada vektor RT, FTI, tambah JTB, tambah HBK. Ini vektor posisi. Jadi vektor posisi ini dalam bentuk komponen vektor FTA, JT, HT, vektor posisi yang menentukan suatu kurva. Di vektor posisi ini, yang menentukan kurva terjadi. Nah, garis singgung pada kurva mempunyai vektor arah. Jadi, garis singgung arahnya terus. Jadi vektor arah. Nah, vektor arahnya adalah turunan R aksen T. Jadi F aksen T, G aksen T, A aksen T. Kemudian, ini. Kalau kita lihat, ini vektor RT, vektor posisi RT yang ini. Ini dari singgung pada kurva. Dari singgung pada kurva ini arahnya, jadi ini vektor arahnya R aksen T ya. Jadi dari singgung pada kurva ini turunan ini berbentuk dalam mencari turunannya ya, menghasilkan limit ini menghasilkan turunan vektor arah ini vektor arah R aksen T ya. Kita lihat soal. Dari persamaan simetri, persamaan parameter, dari garis singgung, garis tangan itu dari singgung, pada kurva RT, T tambah super 2 T kuadrat, tambah super 3 T pangkat 3, nah, masing-masing I, JK. Di titik T2283 dengan T2. Pertama, kita cari turunan vektor posisi ini. Jadi I tambah TJ tambah T kuadrat K. Kemudian masukkan nilai 2. T2 di turunan. Dapat 1, 2, 4. Ini vektor arah dari garis singgung. Nah, vektor arah sudah ada. Persamaan garis singgung yang mana? Persamaan parametrik dan simetri. Itu yang kita mau cari. Nah, karena ini persamaan arah dari vektor arah dari sini sudah ada, persamaan parameternya ingat adalah x 2 tambah t, y 2 tambah 2t, z 8 per 3 tambah 4t. 2, 2, 8 per 3 adalah titik yang bergerak itu, kemudian 1, 2, 4, ini 1, 2, 4 arah. Ingat letak titik di t ini, bagi koefisiennya adalah vektor arah, bilangan arah. Dan persamaan simetrik demikian pula
Ingat, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 sebagai jalan arah, negatif 2, negatif 2, minus 8, 2, 3. 2, 2, 8, 3. Karena dikurang semua. Ini adalah persamaan negatif. Ini adalah persamaan arah. Yang berikut, tugas untuk dikerjakan. Cari persamaan bidang. Bidang yang tidak lurus pada kurva. Kurvanya adalah N. 2 cos di T, I, tambah sin di T, J, T, pangkat 3, K, di titik T, 2, 0, 8. Ingat, ini persamaan vektor. Kalau bergerak ujungnya membentuk kurva. Jadi ini disebut vektor posisi. Tetapi ini sekaligus adalah fungsi. Fungsi atau persamaan kurva yang akan terbentuk. Nah, kelihatan ini. Kita akhiri dengan kesimpulan untuk pembahasan ini. Persamaan vektor di ruang dengan vektor arah V, RR0 tambah TV, T kali V, T konstanta. Persamaan parametrik garis di ruang yang melalui titik X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor arah ABC adalah X sama dengan X0 tambah T, Y, Y0 tambah Y, Z, sama dengan Z0 tambah Z. Persamaan simetrik garis yang sama yang melalui titik X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah ABC adalah X kurang X0 per A, Y kurang Y0 per B, Z kurang Z0 per C. Kemudian, bidang yang dua bidang yang berpotongan yang menghasilkan garis simetrik tersebut adalah bidang X kurang X0 per A sama dengan Y kurang Y0 per B dan Y kurang Y0 per B sama dengan Z kurang Z0 per C. Sedangkan garis singgung pada kurva mempunyai vektor arah R aksen sama dengan F aksen TI tambah B aksen TJ tambah H aksen TK dalam bentuk vektor komponennya F aksen T, G aksen T, H aksen T. Demikianlah pembahasan materi garis di luar.